atau undangan kampanye. Kedua, peserta atau undangan kampanye itu diimbau atau diberitahukan agar tidak mengikut sertakan atau membawa anak-anak. Apalagi yang melakukan kegiatan-kegiatan hoax, memfitnah, dan melakukan goro-goro dalam sesamanya. Di ajang seperti ini pun adalah hal yang positif bagi kita untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib, jurdil, dan damai.